Baik, kita mulakan. Suratul An'am mulai ayat 19. A'udzubillahi minasyaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul, katakanlah oleh engkau. Katakanlah oleh engkau. Ayyu syai'in. Apakah sesuatu? Apakah sesuatu akbaru lebih besar? Syahadah, persaksian. Qul, katakanlah oleh engkau. Allahu Allah. Syahidun, yang menyaksikan. Baini di antaraku, wa bainakum, dan di antara kamu. Wa uhiya, dan telah diwahyukan ia. Dan telah diwahyukan ia. Ilaiya, kepadaku. Haza, ini. Al-Quran, akan Al-Quran. Liunzirukum, supaya aku beri ancam akan kamu. Supaya aku beri ancam akan kamu. Bihi, dengannya. Waman, dan orang yang. Balagha, telah sampai ia. A'innakum, adakah bahwasanya kamu. Latashhaduna, sungguh kamu saksikan. Anna, bahwasanya. Ma'allah, bersama Allah. Alihatan, ada Tuhan-Tuhan. Ukhra, yang lain. Qul, katakanlah oleh engkau. La ashhad, tidak aku saksikan. Qul, katakanlah oleh engkau. Innama, sesungguhnya tidak lain. Wa, dialah. Ilahun wahid, Tuhan yang esa. Wa innani, dan bahwasanya aku. Bariun, yang berlepas diri. Mimma, daripada apa yang. Tusyrikun, kamu sekutukan. Biasa mas mula ya.
ayat yang ke-19. Qul ayyu syai'in akbaru syahadah. Katakanlah oleh engkau ya Muhammad, apakah sesuatu lebih besar persaksian? Allah punya persaksian. Langit, bumi, siang, malam dan segala isinya. Itu persaksian kewujudan Allah Ta'ala. Qul, katakanlah oleh engkau ya Muhammad, Allahu syahidun baini wa bainaku. Allah yang menyaksikan di antaraku dan di antara kamu. Dialah Allah yang menyaksikan kebenaranku. Wa uhiya ilayya hazal Qur'an. Dan telah diwahyukan kepadaku ini Al-Quran. Li'un zirobihi. Supaya aku beri ancam akan kamu dengannya. Dengannya dengan Al-Quran itu. Waman balago. Dan orang yang telah sampai ia. Mana sama ada manusia ataupun jin yang sampai Al-Quran kepadanya. Jadi Nabi menerima wahyu, menerima Al-Quran. Dan tugas Nabi untuk memberi ancam atau peringatan kepada kamu tentang apa yang terkandung dalam Al-Quran. Dan orang yang telah sampai ia. Sama ada jin ataupun manusia. A'innakum latashhaduna. Adakah bahwasanya kamu, sungguh kamu saksikan, annamallahi ilahan akhar. Bahwasanya bersama Allah ada Tuhan. Ada Tuhan-Tuhan yang lain. Jawablah Muhammad. Qul. Katakanlah oleh engkau la asyhad. Aku tidak saksikan bahwa ada Tuhan lain selain Allah Ta'ala. Yang kamu sembah itu adalah bukan Tuhan. Itu adalah makhluk. Bukan Tuhan. Adakah Tuhan lain selain daripada Allah? Jawabnya, ia tidak ada. Aku tidak saksikan. Qul, katakanlah oleh engkau ya Muhammad, innama wa ilahu wahid. Sesungguhnya tidak lain. Dialah Tuhan yang esa. Allah itu adalah Tuhan yang esa. Wa innani bari'um mimma tusyrikun. Dan bahwasanya aku, dan sesungguhnya aku, yang berlepas diri daripada apa yang kamu sekutukan. Kamu telah sekutukan Allah dengan berhala-berhala. Aku tak masuk campur. Ya, aku berlepas diri daripada itu. Inilah berat tanggungjawab seorang Rasul. Yang di sekelilingnya semuanya musyrikin. Yang beriman hanya dia seorang. Bayangkanlah betapa besarnya arus yang nak diredah oleh Nabi. Orang ramai itu diibaratkan sebagai arus. Dan Nabi terpaksa meredah arus itu. Ia sama ada boleh berjaya ataupun dihanyutkan oleh arus. Tapi dengan pertolongan Allah SWT, dengan perlindungan Allah SWT, ya, Nabi selamat menempuhi arus itu. Baik, sama lagi, Al-Lazina, orang-orang yang atainahum, telah kami berikan akan mereka Alkitab akan kitab. Ya'rifunahu, mereka kenal akannya. Mereka kenal akannya kama sebagaimana. Ya'rifuna, mereka kenal. Abna'ahum, akan anak-anak mereka.
Alladzina, orang-orang yang khosiru, telah merugikan mereka. Ampusahum, akan diri-diri mereka. Fahum, maka mereka. La yu'minun, tidak mereka beriman. Sambung Ayat 21. Waman azlamu, dan siapakah yang lebih zalim? Dan siapakah yang lebih zalim? Miman, daripada orang yang. Iftara, telah mengada-adakan ia. Alallahi, atas Allah. Kaziban, kedustaan. Au, atau. Kazaba, telah mendustakan ia. Biayatihi, akan ayat-ayatnya. Innahu, sesungguhnya ia. La yuflihu, tidak ia beroleh kejayaan. Tidak ia beroleh kejayaan. Az-zalimun, oleh orang-orang yang zalim. Biasa mak semula. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifu abna'ahu. Orang-orang yang telah kami berikan akan mereka akan kitab. Mereka kenal akannya. Sebagaimana mereka kenal akan anak-anak mereka. Diceritakan, mereka ini ialah ya Abdullah bin Salam, seorang Yahudi. Ya, seorang ya, ulama Yahudi. Namanya Abdullah bin Salam. Dia telah masuk Islam dengan baik. Ya, dan dia bawa rakan-rakannya untuk ya, menerima Islam. Sebab Islam yang dibawa oleh Nabi yang salam adalah benar dan membenarkan. Jadi ya, Abdullah bin Salam ni masuk Islam. Dan bila turun ayat menerangkan mereka kenal dia, akannya itu kenal Muhammad sebagaimana mereka kenal anak-anak mereka. Bila orang tanya kepadanya, bagaimana kamu kenal Muhammad? Ini daripada anak-anak kamu sendiri. Abdullah bin Salam menjawab, aku mengenali Muhammad dengan pengakuan syahadah. Wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan aku bersaksi bahawa senyum Muhammad itu adalah Rasulullah. Sedangkan aku kenal anak-anakku, aku tak pernah pun mengatakan syahadah, mengucapkan syahadah, tak ada. Itulah jawapan daripada Abdullah bin Salam bila ya, mereka minta keterangan kenapa Tuhan menurunkan
ya, ayat ini. Ya, kamu kenal anak, kamu kenal Muhammad, sebagaimana kamu kenal anak-anak kamu sendiri. Jadi beruntunglah, ya, Abdullah bin Salam, dia jadi, ya, seorang penganut Islam yang baik, yang ikhlas. Allazina khasiru, orang-orang yang telah merugikan mereka, anfusahum, akan diri-diri mereka, fahum la yu'minun, maka mereka tidak mereka beriman. Jadi orang yang tidak beriman, tak nak percaya dengan kebenaran Rasul, kebenaran Al-Quran, maka mereka ini tergolong sebagai orang yang merugikan diri mereka sendiri di akhirat nanti. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi al-kadhiba. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah mengada-adakan ia atas Allah kedustaan? Bermakna jawapannya sudah tentulah, tak ada yang lebih zalim, ya, daripada orang yang mengada-adakan dusta terhadap Allah. Kenapa? Mereka mengatakan Allah itu ada sekutu. Itulah yang dikatakan, ya, mereka mengada-adakan atas Allah kedustaan. Dia tuduh Allah ada sekutu. Allah ada anak. Au kazzaba bi ayati, atau telah mendustakan ia akan ayat-ayatnya. Apalagi Quran. Ya, didustakan langsung oleh mereka. Innahu la yuflihu dhalimun. Sesungguhnya ia beroleh kejayaan oleh orang-orang yang zalim. Ya, orang yang zalim, ya, yang menzalimi diri mereka sendiri, mereka tidak akan berjaya di akhirat nanti. Di dunia dia kata Allah ada sekutu. Di dunia dia dustakan Al-Quran. Nyegur, mereka ini tidak akan berjaya di akhirat. Sambung lagi, wa yauma, dan pada hari. Nah, syuruhum, kami kumpulkan akan mereka. Kami kumpulkan akan mereka. Jami'an semua. Suma kemudian, nakulu, kami berfirman, lishillazina, kepada orang-orang yang asroku, telah mempersekutukan mereka. Aina, di manakah syuraka hukum, sekutu-sekutu kamu? Allazina, segala yang kuntum, adalah kamu. Tazumun, kamu sangkakan. Kamu sangkakan. Sambung, summa kemudian, lam takun, tidak ia ada, fitnatuhum, fitnah mereka. Illa, melainkan, an, bahwa, qalu, telah berkata mereka, wallahi, demi Allah,
Rabbina, Tuhan kami. Ma kunna, tiada adalah kami. Musyrikin, orang-orang yang mempersekutukan. Biasa semoga. Ayat 22. Wa yawma nahsyuruhum jami'ah. Dan pada hari kami kumpulkan akan mereka semuanya. Allah akan kumpulkan orang-orang yang mempersekutukan Allah semuanya. Summa naqulu, kemudian kami berfirman, yakni Allah berfirman. Lillazina asraku, kepada orang-orang yang telah mempersekutukan mereka. Aina syuraka'akum, di manakah sekutu-sekutu kamu? Allazina, segala yang kuntum adalah kamu. Taz'umun, kamu sangkakan. Di akhirat besok, Allah akan tanya orang yang mempersekutukan Allah. Allah kata apa? Di mana sekutu-sekutu kamu yang kamu sangka bahawa mereka boleh menolong, membantu kamu? Jadi Allah akan dakwa ya mereka yang mengibadati berhala-berhala. Ya, Allah akan tanya besok, ya, di manakah sekutu-sekutu yang kamu sangka itu? Nak jawab macam mana tu? Ya. Pertanyaan daripada Allah, nak jawab macam mana tu? Ya. Suma, kemudian, lam takun, tidak ia ada fitnah mereka. Mereka yang mencari jalan juga ya untuk menipu. Ya. Nah, dicari jalan. Itu dia katakan, dan tidak ada, dan kemudian tidak ia ada fitnah mereka. Fitnah mereka. Mereka nak berbohong. Illa an qalu, melainkan bahawa telah berkata mereka, Rabbina ma kunna usyriku, wahai Tuhan kami, tiada adalah kami orang-orang yang mempersekutukan. Jadi, ya, jawapan mereka, jawapan tipu. Dia kata depan Allah, wahai Tuhan kami, kami tak sekutukan. Kami tak sekutukan kau, ya Allah. Tengok. Dia sudah berbohong. Di dunia dia sekutukan Allah. Ya, depan Tuhan besok, dia mengaku kata dia tak sekutukan Allah. Dengan Allah ni, tak tahu ke? Baik ya, teruskan. Unzur, lihatlah oleh engkau. Kaifa, bagaimana? Kazabu, telah berdusta mereka. Ala, atas anpusihim, diri-diri mereka. Wadullah, dan telah hilang ia. Hilang tu, ya, sebab ada an ni. Depannya ada an.
Jadi perhatikan dolan. Dia kalau tak ada an, dolan tu mana sesat. Telah sesat ia. Tapi kalau ada an, ia mana hilang. Eh? Kalau ada an depan buat tanda ya, buat catita. Wadolla an, jadi mana hilang. Kalau tak ada an, sesat. Dan telah hilang ia dari mereka, anhum dari mereka. Makanu apa yang ada dalam mereka. Yaftarun mereka ada-adakan. Biasa mas mudah. Unzur. Lihatlah oleh engkau kaifa kazzabu. Bagaimana telah mendustakan mereka ala anfusihim atas diri-diri mereka. Nah, dia berdusta depan Allah. Dia dusta depan Allah kata, ya, dia tidak sekutukan Allah. Ingat Allah tak tahu. Wadallah anhum. Dan telah hilang ia dari mereka. Makanu yaftarun. Yang adalah mereka. Mereka ada-adakan. Jadi artinya, apa yang diada-adakan tadi, berhala-berhala yang diada-adakan di dunia ni sebagai sembahan, sebagai Tuhan bagi mereka, besok tak ada di sisi mereka ketika mereka ya dihakimi. Ya, segala berhala-berhala yang dianggap boleh tolong, boleh bagi syafaat, tak ada di sisi mereka. Di situlah ya, mereka baru buka mata. Sama lagi, wa minhum, dan di antara mereka, man ada orang yang yastami'u, dia mendengar-dengarkan. Ilaika kepada engkau. Waja'alna dan telah kami jadikan. Dan telah kami jadikan ala. Ala atas. Kulubihim hati-hati mereka. Akidah, ada tutupan. An yafqahuhu, supaya tidak itu dalam bracket ya, supaya tidak mereka faham akannya. Supaya tidak mereka faham akannya. Wafi dan dalam. Azanihim, telinga-telinga mereka. Allazina, orang-orang yang. Wa minhum, dan di antara mereka mayastami'u, ada orang yang mendengarkan ilaika kepada engkau. Wa ja'alna, dan telah kami jadikan. Ala kulubihim, atau hati-hati mereka, akinah, tutupan. An yafqahu, supaya an ni tadi saya kata
ada takdir la, ya la. Jadi kalau tak ada la tu, dia punya makna jadi faham. Ya, jadi kena letak la, ya. La tu maknanya ditakdirkan, bracket lah, tidak, ya. Jadi supaya tidak mereka faham akannya. Wafi azanim wakro. Dan dalam telinga-telinga mereka ada. Tadi terjemah apa? Tadi saya terjemah akinah atau apa? Akinah? Tuntutan. Ada tuntutan. Tutupan. Tutupan. Oh, tutupan. 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 Yang wakro ni sumbatan. Sumbatan. Nah, yang wakro ni sumbatan. Nah, akina tu tutupan, ya, wakro tu sumbatan. Wain dan jika yarau mereka lihat. Kula ayatin tiap-tiap ayat. La yu'minu tidak mereka beriman. Biha dengannya. Hatta sehingga. Iza apabila. Ja'uka telah datang mereka kepada engkau. Yujadilunaka, mereka membantah akan engkau. Yaqulu, ia berkata. Allazina, oleh orang-orang yang. Kafaru, telah kafir mereka. Inhaza, tiada ini. Illa melainkan asatiru dongeng-dongengan. Al-awwalin, orang-orang dahulu kala. Wahum walhal mereka, dan mereka, ya, dan mereka. Yan hauna, mereka melarang. Anhu, darinya. Wayan auna, dan mereka menjauhkan. Dan mereka menjauhkan anhu darinya. Wa'in, dan tiada. Yuhlikuna, mereka membinasakan. Illa melainkan. Anfusahum, diri-diri mereka. Wama, dan apa yang. Wama, dan tiada. Dan tiada, ya. Sorry. Dan tiada. Yasurun, mereka sedar. Satu lagi. Walau, dan jikalau. Taro, engkau lihat. Is, di waktu. Wukifu, telah dihadapkan mereka. Alanar, atas neraka. Faqalu, maka telah berkata mereka.
Ya wailana. Ya ya laitana, sorry. Ya laitana, wahai. Alangkah baiknya jika kami. Ya laitana, wahai. Alangkah baiknya jika kami. Nuraddu, kami dikembalikan. Wala nukazibu, dan tidak kami mendustakan. Biayati Rabbina, dengan ayat-ayat Tuhan kami. Wanakuna, dan kami jadi. Minal mu'minin, daripada orang-orang yang beriman. Baik, semasuk dulu ya. Ayat 24. Unzur kaifa kazabu ala anfusihim, lihatlah oleh kau bagaimana telah berdusta mereka atas diri mereka. Wa dalla anhum ma kanu yaftarun, dan telah hilang ia dari mereka akan apa yang adalah mereka ada-adakan. Wa minhum may yastami'u ilaika, dan di antara mereka ada orang yang ia mendengar-dengarkan kepada engkau. Wa ja'alna ala qulubihim akinnah, dan telah kami jadikan atas hati-hati mereka ada tutupan. An yafqahu, supaya tidak mereka faham akannya. Wa fi azanihim waqra, dan dalam telinga-telinga mereka ada sumbatan. Wa in yaraw kulla ayatin la yu'minu biha, dan jikalau mereka melihat akan satu ayat, ia tidak mereka akan satu ayat tidak mereka beriman dengannya. Hatta iza ja'uka, sehingga apabila telah datang mereka, telah datang ia kepada engkau. Yujadilunakah, mereka membantah akan engkau. Yaqulu, ia berkata, allazina kafaru, oleh orang yang telah kafir mereka, haza illa asatirul awalin. In haza illa asatirul awalin. Tiada ini melainkan dongeng-dongengan orang-orang dahulu kala. Jadi Al-Quran yang dibacakan oleh Nabi dianggap sebagai dongengan. Wa hum yan'auna anhu, dan mereka melarang darinya. Mana mereka melarang orang-orang dari mendekati Nabi. Wa yan'auna anhu. Ya, dan ya, mereka yan'auna, mereka menjauhi. Mereka sendiri menjauhi darinya. Ya, dari Nabi, dari Al-Quran. Wa in yuhlikuna illa anfusahum wa may yas'urun, dan tiada mereka membinasakan melainkan diri-diri mereka, dan tidak mereka sedar. Perbuatan itu sebenarnya akan merosakkan diri mereka sendiri. Walau taro izwukifu alan nar, dan jika engkau lihat di waktu telah dihadapkan mereka atas neraka. Faqalu, maka telah berkata mereka, ya waila, ya laitana, wahai alangkah baiknya, ya, hai wahai alangkah baiknya jika kami. Nuraddu, dikembalikan ke dunia. Wala nukazziba bi ayati rabbina, dan tidak kami mendustakan akan ayat-ayat Tuhan kami. Wa nakuna minal mu'minin, dan kami jadi orang-orang yang beriman. Ini penyesalan di akhirat kepada mereka yang menzalimi diri mereka sendiri, yang tidak mau ya bertuhankan Allah, tak percaya hari kemudian, tak percaya Al-Quran. Jadi besok bila dihadapkan dalam depan neraka,
ya, mereka kata apa, ya, mereka minta, ya, angan-angan ni, angan-angan, ya lai tanah, ya, angan-angan yang tidak akan, ya, sampai. Kami dikembalikan dan tidak kami mendustakan, alangkah baiknya jika ya kami dikembalikan dan tidak kami mendustakan ayat-ayat Tuhan kami. Wa nakuna minal mu'minin, dan tiada adalah kami orang yang beriman. Maksudnya dia menyesal. Ya, di akhirat besok bila dihadapkan ke neraka, dia kata, ya alangkah baiknya kalau kami dikembalikan balik ke dunia. Sebentar pun tak apa, kami akan beribadat untuk Tuhan, untuk Allah, dan kami akan jadi orang mukmin. Tapi tidak akan berhasil kehendak mereka. Ya. Baik ya, tandakan sampai situ. Kita sambung pula dengan pelajaran sorof. Sampai bilangan berapa kita? Sarah. 61. 61. Baik, ya, kita teruskan 61. Tasrif apa? Tasrifun naqis, ya. Min babi if in fa'ala yan fa'il, in syata yan syati, in syita'an, in syati'latan syati, mun syatin, mun syaton, mun syaton, mun syaton, un syutia, yun syato. Mana bercabang? Tamrin? Indona, cuba buat. Indona. Indona. Yan doin. Indinaan. Indinaan. Lagi. Indani, Indoni, Latandani, Latandoni, Mundanin, Mundonin, Mundanan, 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 lagi, Unduni, Undunia, Undunia, Yundana, Yundana. Okay, in koto pula mana habis? In kabo. Yan kabi, in kiboan, in kodi, latan kodi, mun kodin, mun kodan, mun kodan, mun kodan, umudia, yun kado, yun kado. Okay. Nombor tiga dengan makna terbuka. Apa dia? Infaja. Infijaan. Infaji. Infaji. Latan faji. Faji. Munfajin. Fajin. Munfajan. 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 Unjunia, Yun Faza. Nomor tiga, in faja, terbuka. Teruskan, tak ada suara. In faja, yan faji, lagi. In fijaan, in faji, la tan faji, mun fajin, mun fajan, mun fajan, mun fajan, mun fujia, yun faja. Nombor empat dengan makna bengkok, in hana. In hana.
In hanya yan hani in hinaan. In hani in hani la tan hani mun hanin hanin mun hanan 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 shanan dunia yun hana yun hana. Nombor lima injala. Injala injali injilaan laan injali injali la tanjali tanjali la tanjani munjanen munjanan 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 unjulia unjulia yunjala yunjala. Mana ternyata? Cuba letak mana? Ya, bengkok. Nombor empat. Bengkok. Telah bengkok, ya. Ya, bengkok. Ya, bengkok. Kebengkokkan. Bengkokkan. Kebengkokkan. Kebengkokkan. Okay. Bengkoklah oleh engkau. Jangan engkau bengkokkan. Jangan engkau bengkok. Jangan engkau bengkok. Yang bengkok bengkok. Yang di bengkok. Tempat bengkok masa bengkok. Telah dibengkokkan ia. Ia dibengkokkan. Satu lagi. Perkataan habis. Habis. Telah habis ia. Ia habis. Ia habis. Kehabisan. 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 Lagi. Habislah oleh habislah engkau. Okay. Oleh engkau. Jangan engkau habiskan. Yang habiskan. Yang habis sajalah. Yang habis. Yang dihabiskan. Yang dihabiskan, okey, boleh. Yang dihabiskan. Tempat habis. Tempat habis.